Ya, assalamualaikum kembali pemirsa, bersama saya Ipai dari Kuningan melaporkan berdasarkan informasi, dan saya langsung berkunjung ke tempat kejadian perkara. Diketahui unit mobil minibus dengan nomor polisi B1576 VW itu diduga mengalami kecelakaan hingga menabrak bangunan villa yang berada di kawasan objek wisata Cigugur ini. Seperti ini pemirsa kondisinya. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, kecelakaan diduga akibat mengalami remblong. Remblong. Berarti mobil turun, Pak. Turun. Ada korban nggak sih, Pak? Nggak ada, tapi orangnya. Orangnya kemana? Itu apa namanya? Luka, luka mungkin. Oh, sakit. Berapa orang, Pak? Nggak tahu, kayak campur sih. Oh, rombongan. Pak, itu curam, Pak. Turunan tinggi sekali atau? Iya. Oke. Tapi orangnya nggak apa-apa, Pak. Enggak, luka aja paling ya. Luka-luka. Yang bawa orang mana sih, Pak? Kurang tahu saya tuh. Ramean. Orang yang jelas atau kan ada mantan paku itu ya. Mantan paku aja. Mantan paku. Mantanku babakan Muya itu kan. Oh iya. Tahu kejadian. Iya. Itu ya lagi kerja di sana. Oh ada. Oh, mantan pakunya. Iya, mantan. Itu kejadiannya jam berapa sih, Pak? Jam 9 lebih, lalu jam berapa ya? Dari atas itu, Pak. Remblong atau gimana, Pak? Saya juga nggak tahu sih. Jadi cuma nanya tadi. Mobil ditarik, ambruk bangunan. Asma, jangan situ. Oh, bana sobek ya. Waktu murung gurudu gitu. Jadi inilah kondisi unit minibus yang terjadi kecelakaan akibat dugaan remblong pemirsa. Kalau nggak ada pohon langsung ke bawah, Mang. Ini kehadangan sama ini nih. Iya, pohon. Kalau nggak ke jurang ya. Iya, terus bae.
lanjut.